Halo guys, masih bersama saya Gundul Spasi Pur. Juga ada saya Chelsea Rose. Kali ini kita akan uji sugestibilitasnya seorang artis Jawa Timur. Ya, ya dong. Tangannya begini dong, coba ya. Magrebe urung dari tekan yang kuat kuatnya. Tekan yang kuat kuatnya. Fokus di sini. Bayangkan lem apa menurut Anda yang paling lengket, terserah bebas. Lem yang paling lengket menurut Anda. Lem apa? Lem G. Lem G, bayangkan di sini. Fokus di sini, fokus di sini. Cuma dengarkan suara saya. Bayangkan di sini tak kasih lem G banyak sekali. Rasakan, bayangkan dan rasakan lem G-nya di sini semakin lengket, tekan yang kuat. Jadi jika ada lem G-nya nanti kira-kira kalau sudah kering tangan Anda bisa dibuka enggak? Enggak dong. Enggak bisa, bagus. Dan ini nanti gak tahu kenapa, aneh tapi nyata, gak jelas alasannya ketika, dalam hitungan ketika, nanti ketika saya suruh buka, semakin Anda coba buka semakin lengket, semakin Anda coba buka semakin lengket, paham ya? Bagus. Satu, semakin lengket. Dua, sangat lengket sekali. Tiga, dan lengket tidak bisa dibuka sekarang, coba. Semakin dicoba buka semakin lengket, coba. Iya, oke. Bener kan? Enggak. Lengket? Iya, enggak kena. Enggak bisa. Lo bilang dulu dong ke YouTuber, ini asli bukan settingan ya. Sambil ini nanti fokus di sini. Bayangkan nama Anda Chelsea ditulis di sini. Ada? Nah, ketika saya hapus nama Anda hilang ya. Nama Chelsea hilang ya. Ya, nanti dalam hitungan ketiga, enggak tahu kenapa ketika tangan Anda bisa dibuka, Anda lupa dengan nama Anda. 1 2 3. Buka. Nah, namanya lupa. Apa? Lo jenenge apa? Jenengmu lali tambah dilek lek tambah lali. Jenengmu siapa, eh? Jenengmu siapa? Lo lali. Lali. Lupa dia dengan namanya. Namanya siapa, eh? Siapa? Saya kenalan. Halo guys, masih bersama saya Gundul Spasi Pur dan ini Lali. Lupa namanya. Ternyata nama kamu kampret, sekarang tak taruh di sini. Namanya kampret. Siapa? Lah, iya namanya kampret ya. Itu nama dari orang tua ya. Iya, bagus. Si kenal mama jenama kampret. Tanya dulu toh. Artis mendem guys. Kenapa sih lucu? Iya, ini lucu, ngomong yang lucu. Nek bilang botol sih. Yes, namanya kampret. Bahkan Chelsea ini ya, saya suruh ngangkat ini gak akan kuat. Ini tak kasih bobot satu kintal, kamu kuat gak? Gak kuat, satu kintal. Gak kuat ya. Satu, dua, tiga. Coba Anda angkat, Anda tidak akan mampu mengangkat rokok. Berat, semakin berat. Coba angkat. Gak kuat. Kayaknya gak berhasil. Yang ini tadi salah kata saya, ada kuatnya tadi, jadi salah. Jadi namanya tetap kampret. Oh, jenenge kampret, ham. Iku asli ya. Dari bapaknya dan ibunya ya. Kenal Chelsea. Coba. Kenal Chelsea? Enggak kenal, jadi malah enggak kenal ya. Sudah punya pacar? Hah? Gini. Lihat sini, lihat. Kamu sudah punya pacar? Kamu tahu irungmu gadeng ini? Ero yo. Iki lho, gadeng itu yo. Iya. Nanti ketika kamu bohong dalam hitungan ketiga, gak tahu kenapa kamu tiba-tiba hidup kamu gatel. 1 2 3. Wah, ini nih. Enggak punya pacar? Chelsea itu pemain bal-balan. Gak duwe. Gak duwe. Tanya apa, Beba? Mang VCM yang berarti kudu. Mang VCM
Sugesti tempat tidur, ya oke, okay? Ya namanya saya kembalikan Chelsea Rosalinda. Dalam hitungan ketiga Anda kembali normal dan sehat bugar, lebih sehat, lebih cerdas, lebih bagus. Sugesti kita lagi nggak cerdas. Namanya siapa? Chelsea. Bebasar? Enggak. Nanti Anda bisa melihat videonya sendiri di channel saya YouTube spasi YouTube deh, Gondol spasi pur. Bye bye.